semua ketemu lagi sama Papa Gading di Potskuy yang mana Papa Gading udah lama banget gak mampir ke sini ke studionya NBN tuh kalau di sini enak nih sore-sore ngeliat pemandangannya Wihihi. bagus bagus tapi nggak perlu lihat yang bawah karena yang di samping saya jauh lebih cakep ya bintang tamu hari ini aduh cewek cantik seksi pinter kalau ngeliat Instagramnya hmm bawaannya mau sehat ya karena Sepertinya beliau memberikan tutorial-tutorial ya Yang saya susah ngikutinnya Selamat datang buat Anindita di Hidayah Hai Hei. Halo, emang apa kamu suka, apa? suka lihat Instagram aku? Kamu kan suka stalking Baik Gue kalau misalnya hari di Search pertama Anin. <laughs> Karena kan bintang tamu kalau host kan harus nyari tahu. Oke, okay. biar ini ya, biar langsung biar tahu Anin tuh sibuknya ngapain aja sih sekarang <laughs> gitu. Selain olahraga? Selain olahraga aku lagi kemarin launching brand pertama aku, produk per Bra sport brand. Sport, uh, ya, sport brand, uh, brand pertamanya alat olahraga. Sekarang kita lagi research dan develop untuk next produknya mau ke baju sih, baju olahraga. Tuh oh, anak-anak gitu. zaman sekarang mah ya umur segini udah bisnis 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 gitu ya. Iya dong. Gue kemana aja. <laughs> <laughs> Tapi sejak kapan suka olahraga? Sejak dari dulu sih, pertama kali nge-gym itu 2015. Hmm. Terus ya udah cuman kayak bolong-bolong segala macam, cuman kemarin akhirnya fokus lagi 2018 tuh. Kamu uh. sukanya apa olahraga yang itu sebutannya apa sih kalau yang kayak gitu? Sebelu yang, nih, kayak gini. <laughs> <laughs> Kaya kayak gini. Ini kayak gini nih, tuh lihat. Apa ya olahraga banyak sih kalau misalnya aku kan uh, kurang suka kardio karena bosan nah. kalau kardio kan. Jadi paling larinya kemarin ke angkat-angkat beban mm -hmm. gitu loh dan pengen juga sih Nyampein ke teman-teman bahwa angkat beban itu nggak nggak harus ditakutin karena bukan berarti kita bakal berotot yang kayak cowok gimana gitu ya? nggak kok gitu tetap bisa kayak bikin lean juga gitu. Oh, gitu. Kalau yang kamu misalnya yang <laughs> apa sih kayak squat, kayak <laughs> gitu. ya guys? Ya, squat itu. Itu ya. apa sih sebenarnya namanya? Sebenarnya itu ya olahraga biasa workout uh, for one particular uh, area aja misalnya mm -hmm. leg day ya. Kan. itu tetap workout yang sebenarnya kalau yang aku share di Instagram itu sebisa mungkin aku pengen ngasih tahu orang bahwa you can workout basically from anywhere gitu loh Tuh. jadi even yang di rumah yang penting sisain waktu sisain sebentar. waktu gitu loh di rumah mau ada alatnya mau nggak pakai alat pun bisa gitu loh karena pakai berat tubuh body sendiri weight, gitu yes. kan body betul, weight betul. betul makanya olahraga mabok nggak <laughs> 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 apa mabok diimbangi dengan olahraga iya eh, benar-benar balance ya balance balance biasanya mabok kan kardio karena joget oh iya benar-benar <laughs> <Bener. laughs> Oh, tapi suka joget juga. Kenapa? Suka joget Wah, juga. gila, I'm the queen of the dance floor. Woi, boleh nih kolaborasi. <laughs> ya. ntar, ntar malam kemana nih? <laughs> <laughs> Saya suka yang seperti ini. <laughs> nah ini tadi sempat ngobrol yeah, sempat yeah. sama Anin. Anin ini mulainya tuh dari masih ini kamu katanya anak Bandung ya? Betul, aku asli Bandung, orang tua di Bandung, dari Bandung. Tiasa nyari Oh Sunda? Ah, tiasa pisan dong. Iya, emang kalau... Awewe Bandung lah ya. <laughs> Aku yang aslinya, aku aslinya Garut, jadi kayak dodol oh. bikin lengkap. Uh, mm. Minum dulu. <laughs> Untung minumnya air putih. Orang-orang ya. <laughs> Sunda tuh ya yang turun dari angkot aja bening-bening. <laughs> nah kamu? berarti sekolah semua menghabiskan waktu di Bandung. Aku sekolah di Bandung, lulus SMA, aku nggak kuliah, aku uh, kerja di radio di Ardan hmm. dari 2014 terus sampai 2016, akhirnya 2017 awal aku ke London ke UK buat sekolah, baru pulang kemarin. Oh makanya berarti uh, kalau misalnya lihat uh, Instagramnya Anin uh, tuh apa you were born in London? No, no, tapi, no, no, no. bio huh? bio Instagram aku uh, I woke up in London. Woke But left my soul in Bali. Oh ya, yeah. berarti saya asumsikan dua tempat favorit kamu itu. Iya, yeah, iya yeah, London dan Bali. Oh ya, yeah. kenapa London? Apa yang bikin kamu cinta sama London? London itu uh, tentang perasaannya sih. Jadi di London itu gue bisa kemarin di London gue. London uh, kan gloomy sih. Iya, iya, iya. I can say I found myself in London. Okay. Jadi kayak bener-bener pas saat di sana mungkin karena sendiri dan jauh dari semua orang, jauh dari rumah fase aku nemuin segalanya tuh di London gitu move on apa segala macam tuh di London jadi pulang-pulang udah terus bisa mengeksplor diri yang Iya gitu, ya, gitu. ya ya udah tahu akhirnya kenalan sama diri sendiri di di London gitu loh while uh, when I was in London all I can think about is Bali gitu okay. karena gue suka banget Bali Bali siapa yang gak suka ya Gila sih Bali Kita abis dari Bali ya iya dong <laughs> sering banget ke Ini Bali mau balik lagi <laughs> sama sama hati aku <laughs> tinggal di Bali hati dan harga diri <laughs> Dan dompet. Nah kalau misalnya ya. kemarin di London, berarti sekolahnya apa? Uh, bachelor, aku S1. Oh S1. Business Management. Oh makanya beneran kamu praktekin tuh ya ke. Kalo... Iya sih. Jadi sama akhirnya. saya saya sekolah manajemen tapi enggak di. Kamu manajemen, manajemen hati kali. Itu masalahnya berantakan. <laughs> <laughs> masalahnya dulu IP-nya nyampe tiga. <laughs> nah kangen, tapi kangen siaran nggak.

Uh, banyak kalau openingnya kayak Coba opening, opening. 105.9 FM, Arden Radio, this is Anindita Hidayat Halo Biasanya itu ya, penyiar itu Suara tuh menipu ya Suara tuh pasti terdengar cantik, terdengar ganteng gitu ya Ini kalau ini beneran udah suaranya enak Tapi orangnya enak dilihat Gila ya, kamu masih siang udah gombal yeah. <laughs> Bayang gak sih malamnya Itu bridging ini udah tipis-tipis terus sekarang sibuk maksudnya mm -mm. selain selain bisnis yeah. memulai bisnis baru yeah, yeah, yeah. terus Anin Anin tuh sebenarnya pingin dikenal sebagai apa sih I don't know. Aku sih nggak 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 ini aja. kayak kemarin orang bilang influencer lah uh. apa segala macam. I didn't plan this gitu mm -hmm. kan. Tapi kalau misal sekarang udah kepatok disebutnya influencer ya For me, it doesn't feel right kalau gue disebut influencer, tapi gue nggak influence hal baik mm, gitu, which yeah, is olahraga sih gitu loh. Karena maksudnya uh, the least that I can do is to make people a better version of themselves gitu by seeing me gitu sih kalau aku. Jadi, kenapa aku disebut? Kenapa sih upload terus segala macam mm -hmm. konsistensi? Karena kalau aku rasa sekarang gini, aku nggak nggak mau munafik juga in a way I make money out of my social yes. media, right? tapi aku pengen yang memang bagus gitu loh hmm. in a way kayak buat aku sih konten uh, is the king jadi aku gak mau cuma hanya sekedar selfie selfie apa segala macem at least lah ada seseorang tuh jadi termotivasi hmm. gitu sih kak jadi paling dan kayak... udah ya dan udah 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 banyak banget yang dm dm tapi ya udah syukur alhamdulillah kalau misalnya jadi baik ya Iya-iya yeah, yeah. nah nah kalau misalnya kita ngomongin DM, nggak nggak bisa kita lepas lah ya <laughs> maksudnya cewek cakep yeah. apalagi postingnya padahal postingnya posting bagus gitu yeah, olahraga yeah, 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 tapi yeah. kan yeah. The apa your outfit gitu yeah, misalnya, yeah, yeah. Ada aja orang-orang yang ya begitulah. Betul. Ada nggak keganggu gak kayak gitu? Apa cuekin aja? Cuekin aja sih kalau kayak gitu karena ya gue nggak bisa uh, gue munafik kalau gue marah sama orang hmm. yang bilang negatif tentang gue dan kirim-kirim negatif tentang gue hmm. karena uh, itu kan resikonya kita hmm. ada di sosial media segala macam dan gue nggak bisa ngontrol apapun di pikiran orang lain. Banyak, gitu gak loh. bisa nyenengin banyak orang. Gak bisa nyenengin banyak orang dan gak bisa mengontrol apa yang dia pikirkan tentang kita tapi gue yakin What people think about me doesn't define me. Yes. Define themselves gitu ya. Udah, jadi ya udah aja. Ayuh, yang floating-floating gitu banyak. Banyak kirim-kirim foto apa? Kirim foto apa? Foto apa? Kirim foto? Gitu enggak. Selfie mah untung lah. <laughs> kirim foto, beneran sumpah. Tapi kalau bagus, oke okay lah ya. Ini enggak bagus. <laughs> sumpah. <laughs> <laughs> yang paling parah apa? Ya fotonya. <laughs> Silakan kalian tebak sendiri ya. Gak mungkin foto KTP ya. Nah, tapi uh, dari itu kan ya ada ya ada yang selin. Tapi ada nggak? Justru malah gitu jadi teman atau justru jadi membuka pintu bisnis gitu maksudnya. Eh kita oh iya. collab yuk apa segala macam. Oh iya itu banyak banget sih gimana kitanya kali ya bisa hmm. ngeininya segala macam. Cuman kalau sekarang I'm very open buat kita ketemu orang baru kayak hmm. aku ketemu kamu segala macam berteman, networking segala macam oke okay banget gitu loh. Hmm. Banyak banget kayak. Uh, apa pas aku lihat ternyata dia uh, pejabat nah. gitu kan apa om om segala macam tuh banyak banget <laughs> jadi nggak enak jadi nggak <laughs> enak kalau berasa dm dm ya pas lihat om om nih om om gado gading nih Haduh. kita seumur lah eh, thank you loh saya dibilang Iyalah. seumur thank you vibe nya kan maksudnya masih ya, seumur tapi berarti kamu sempet ya bacain dm ya Oh iya iya iya. Tapi aku bacain DM kalau lagi nggak pms, kalau lagi pms tuh jangan beternut, banget, beternut. jangan jangan kayak soalnya bete banget kekitanya kan. Hmm. Kalau orang tua support kamu all the way. All the way, all the way, all the way. Terus since since the beginning gitu. Hmm. loh. dia dia tahu. Tapi dilepas dari. atau disupport juga gitu? Uh, dilepas. Eh Apanya nih? Oh, maksudnya dilepas? ya maksudnya kamu bebas mau ngejalanin asal kamu mau jauh. Apa iya. memang disupport juga dari finance nya, dari uh, dikenalin orang-orang juga? Oh iya, aku sama my parents, they're very open minded, hmm. dan kita tuh kayak temen gitu loh. Jadi, kalau aku ada kerjaan apa biasa sharing, kalau aku ada proyek apa yang bisa disupport sama ayah atau segala macam, kita sharing banget gitu loh. Nah, enak tuh ya, punya orang tua kayak gitu ya, saling support. Iya, harus gitu sih, harus <laughs> sebagai teman kalau sama orang tua. Hmm. Nah, ini berarti sekarang ini dua, dua lima, nanti November dua oh, Scorpio. Enggak, Sagittarius. Oh, udah di ending. Sagittarius banget. Sagittarius. Tapi di sini gak ngomongin dia karena gue gak ngerti. <laughs> <laughs> gue cuma nebak-nebak aja. Okay. dua 26. Kalau misalnya ngomongin uh, your love life gimana? Love life, everything's fine. Udah settle. Ternyata gue udah... Ternyata nemuin jawaban bahwa kita gak bisa pacaran bener sama orang. Kecuali kitanya udah sembuh dulu beneran kan ternyata. <tuh> bener banget ya. Enggak, kenapa emang proses sakit apa? Uh, dulu maksudnya gini ya semua orang kan pasti doang punya cerita cinta yang gagal apa segala macam ya kan Uh, 2020 itu last year uh, pas pulang dari UK aku merasa udah stabil stabil in a way hatinya ya hati hmm. pikiran segala macam udah tenang dan saat itu aku nggak nyari siapa-siapa maksudnya ya udah aja gitu kayak nggak nggak eh, kenalin gue dong apa nggak segala macam eh ternyata uh, out from nowhere ketemu ketemu orang ini segala macam eh ternyata kita klop banget ya udah akhirnya jalan dan sekarang aku sama dia Uh, dia ngasih uh, de gini, de dia uh, memberikan aku suatu pemahaman bahwa oh ternyata benar uh, sebelum kita bisa menjalani hubungan sama orang tuh memang hmm. kita dan diri kitanya sendiri dulu harus sehat. Hmm. Oh iya yeah, benar. Kalau kita masih ada luka kita deket sama orang kita Mereka akan melukai kita orang lain. Selalu, nah. pasti selalu. Benar-benar. Berarti Anis kan udah punya pasangan ya? Punya pasangan. Oke, Belanda berguguran. <laughs> Jangan coba-coba dem <laughs> Nah. Berarti nggak kamu waktu ke UK itu sudah dalam perasaan lagi sakit dan kamu uh, melarikan diri sakit dari Sakit banget, sakit banget. Salah pak. satu pelariannya lari ke UK itu. Iya, iya, iya. Olivia oh, Anas, yes, to be Anas, yes. Oh, kayak nggak kirain lagi jalan, lagi lagi menjalin hubungan. Hmm. Terus kamu juga ke sana, hmm. terus baru sakit gitu sakit hati yeah, yeah, ternyata yeah. memang kamu berangkat sana tuh untuk menyembuhkan untuk menyembuhkan sakitnya baru sebelum berangkat banget oh, gitu loh dan yeah. ternyata bener di London aku ngerasain bahwa ya memang satu itu tadi ya kita jangan sakit dulu kita harus sembuh dulu in order for us to be good with someone else dan yang kedua adalah memang pacaran itu bukan tentang mengenal orang lain hmm. tentang kitanya tentang ya kan kamu kok jadi kayak apa yang cerita? <laughs> nih mau gue? Gimana, gimana gimana gimana? ini coba kayak seperti of air ya <laughs> <laughs> takut yang itu loh, takut yang menyakiti orang-orang itu loh. Yeah, kalau kita yeah. hanya belum iya yeah, iya yeah, iya yeah. kita ready. belum belum ready betul betul hmm. betul dan single tapi not interested gitu <laughs> <laughs> bukannya available tapi gimana ya? iya 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 lah. nah boleh nggak bagi akhirnya kamu uh, bisa move on itu gimana? Hmm. pertama kali apa kamu yang bagaimana kamu Berdamai dengan diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri itu gimana sih? Eh, uh, in personally menurut aku move on itu banyak yang gagal karena mereka semua mencoba berhenti mencintai. Hmm. Itu tuh nggak akan pernah bisa kalau menurut gua. Hmm. Move on yang benar menurut gua adalah eh uh, menerima perasaan, menerima kenyataan di mana kita bisa lebih dewasa bahwa kita sadar kita sudah tidak bisa bersama dia. Hmm, betul. Karena menurut gua kalau cinta itu harus saling. Lo seratus gua seratus ya kan. Kalau udah beda dikit pun pasti akan sakit. Iya. Saat kita udah tahu kondisinya. Maaf ya kalau nyakitin omongan Enggak, aku. Nggak apa-apa keluarin aja terus. Keluarin. Nggak <laughs> <laughs> karena. ya Nggak uh. apa-apa kita butuh. Kita butuh pendapat dari Anin. Karena ya. takutnya adalah orang-orang yang mungkin umurnya belum siap. Lagi ini lagi ya. Umur-umur ya, 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 ya. 20-an ya, baru ya, nyoba ya. jatuh cinta segala macam. Tapi terus rusak berantakan. Ya, 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 ya. End up-nya malah lebih jelek gitu. Iya, yeah. Move on yang terbaik menurut gue adalah menerima kenyataan bahwa kita udah tidak bisa bareng lagi, dan uh, kita sudah cukup hanya menyayangi aja, jangan hmm. mencintai, karena kalau sayang itu kita memberi tanpa meminta. Oke. Okay. Kalau cinta kita harus, harus lo harus cinta sama gue, ya, oh gitu loh. Yeah. Tapi kalau move on yang baik adalah yaitu Tahu diri, dan menurut gue sih satu prinsip lagi adalah, uh, kita tidak akan pernah berhasil mencintai orang, sebelum kita mencintai diri kita sendiri dulu. Hmm sayang aja lah kayak sayang gue sayangnya aja. banyak <laughs> sayang kan sama teman sama siapa semua yeah. istilahnya sayang Ih, Lu sayang gitu. kalau sama teman sayang sayang sama kerjaan saya. betul saya nggak <laughs> salah benar benar saya salah benar benar duh maafkan aku ya <laughs> apabila ada yang tersakiti dengan tinggal aku saya terus sekarang nah. udah udah seberapa settle dengan yang baru ini Seberapa settled, gue udah lebih paham lagi tentang laki-laki uh -uh. dan tentang si cinta itu sendiri. Sekarang, gue ada di titik gini: gue mencintai lo, uh -uh. buat diri gue, bukan buat diri lo. Uh -uh. Karena kalau kita mencintai, aku sih ngerasa kalau aku mencintai dia, buat dia, gue akan sakit. sakit. Sekarang aku hanya mencintai kamu untuk diri aku karena dengan mencintai kamu aku menjadi lebih baik. Aku menjadi pengen terus upgrade segala macem pengen menjadi the best for you and also myself segala macam. Jadi, karena menurut aku uh, it's very tricky love and also with men karena kita tuh dua beda tipe yang berbeda Aya, dua banget. Tipe yang beda kan. Kita tuh beda banget jadi uh, di mana kita bisa memahami kalau aku sih mencoba untuk mengerti pikiran laki-laki ya karena nggak bisa gue selalu uh, menuntut dia harus ngerti sama gue kadang gue juga harus bisa ngerti gitu jadi ketemu di tengah lah mungkin hmm. dan cinta itu mungkin ketemu di tengah dan cinta adalah tentang kekurangannya karena kalau kelebihannya in the first place you, yeah. you you wanna be with me because this 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 gitu kan bahkan bukan cuma with me aja kalau kelebihannya biasa semua orang mau malu ya. Embur-embur, tapi kan siapa <laughs> siapa yang mau nerima gua kurang yang banyak ini juga iya, gitu bener, loh. Apa kalau lo mau ya itu gitu sih. Ada ada kan ya masih muda lah. Maksudnya ya. ada kepikiran mau nikah muda atau dari orang tua juga udah nin gitu apa? malah uh, apa jalanin aja dulu deh santai jalanin aja dulu tapi gue uh, pengen menjadi seorang ibu banget gitu Maksudnya gue I'm very lo uh, looking forward to have uh, apa babies yang hmm. banyak gitu istilahnya pengen punya anak segala macam Cuman nggak 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 dipatok harus kapan segala macam enggak lah nah kalau cewek-cewek zaman sekarang tuh tipe yang berani ngungkapin duluan atau ya tetap nunggu lakinya ngomong gue ngungkapin Gua gue nanya di awal gue second date gue tanya hmm. lo sama gue mau apa hmm. mau hahaha doang atau mau gimana kalau hahaha bilang sekarang tapi besok gue nggak akan balas chat lo Okay. Karena I don't wanna waste my time, yes. ya kan. Tapi kalau lo mau serius, in a way kita bakal pacaran, komit, ayo gitu kan. Hmm. Jadi ya udah di situ kita ngobrol di tengah. Gua tanya love language lo apa segala macam. Ya udah akhirnya jalan. Kalau gua sih ditanya karena nggak mau ngabisin waktu sih. Oh, iya bener, ya. Kalau laki-laki itu nggak habis waktu yang menurut gua. Laki-laki semakin tua itu semakin jadi betul, iyalah makin banyak duit, makin keren, <laughs> ya kan, makin upgrade. Kalau perempuan mungkin sebenarnya gini, yeah. uh, karena mungkin secara fisik ya, kalau mm -hmm. mau menjadi seorang ibu kan kita uh, bagusnya yeah. umur berapa nah. gitu. Apart from that, mah bebas gitu loh. Cuma kalau laki-laki mah bebas lah, santai aja kali. Iya yeah, nah, ya bener juga sih. Kalau besok udah nggak ada, kalau carinya nanya dulu nih nggak bakal ketemu-ketemu juga. Iyi, tuh, iya ya. iya 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 harus yeah. vokal lah. <laughs> Nah, eh, bener 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 bener. Gue lagi mikir, iya 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 benar juga ya. Yeah. Ada pertanyaan mungkin boleh? Enggak enggak oke. Enggak okay. enggak Engga mau nanya. Malah gue yang takut ditanya. Wah kalau ditanya gue yang kabur. Aduh. Iya iya iya. Nah kalau uh, gue pinanya, gue pinanya sebelum ngobrol-ngobrol uh, tentang bisnis lagi, gue pinanya misalnya nih cewek. Ya. Kalau cewek, eh misalnya gini, misalnya belum belum komit ya, belum komit, belum jadian. Uh, wajar nggak kalau misalnya, misalnya satu laki-laki berusaha mendekati beberapa orang dan dia memilih? Oh nggak, itu nggak fair, enggak, enggak salah, nggak oh, salah. salah, boleh banget. Oh, boleh. Karena kan kita cari yang terbaik. Tapi merasa misalnya kamu diantar salah satu cewek itu, apakah kalau dijadikan option? Gak apa-apa juga. Kalau gue orangnya akan men uh, merasa terchallenge. Mm -hmm. Kalau gue memang pengen segitu-segitu sama lo, gue akan menjadi lebih baik dibanding yang yeah. lain si pilihan lain itu gitu loh. Karena menurut gue. Bagus itu harus milih karena kita satu kita pengen terbaik buat diri kita sendiri dan memang telur itu harus di berbagai macam tempat biar kalau pecah satu yang lainnya ikut pecah. Gua demen pemikiran kayak gini nih ada nggak temen-temen yang seperti kamu? Tolong saya dikenalin ya. Ini berarti Anin sudah berhasil menemukan sudah berhasil Berdamai dengan dirinya sudah berhasil akhirnya menemukan cintanya yang mudah-mudahan ya sesuai dengan apa yang Ya yang terbaik lah. Bisnisnya juga udah mulai berhasil, teman-teman juga bisa lihat aja Instagramnya langsung, apa yang dijual sama dia. <laughs> Barang ya produk-produk <laughs> sport ya yang mau sehat tapi tetap keren gitu. So, nah, yeah. kalau Anin nih bisnis kan banyak nenin mm. tapi ini kayaknya ngehebo belakangan ini. Apalagi anak-anak muda nih, ini pada main crypto nih. Mm. Anin main gak main? Main main. <laughs> Seru nganin, deg nih <risis> <laughs> Seru sih, seru, seru, seru. Awal-awalnya yeah. karena cari tahu juga sama teman-teman pengen mungkin di umur segini kita kayak udah mulai pengen kita ngasilin duit nih taruh ke mana ya yeah. segala macam kayak gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama teman, dibanding uh, ada beberapa ya, pilihan instrumen hmm. apa namanya investasi, akhirnya kripto salah satu pilihan gua hmm. gitu loh dan ternyata. Ini kan orang kalau berani main kripto nih berarti berani uh, mengambil resiko gitu ya yeah, Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. the, the higher the risk, the higher the return. Tapi ya, gue pernah nanya ya. Gue mm -hmm. pernah nanya sama Om Ricardo, ya, ya, uh, Om, salah satu, salah satu kunci jadi orang sukses, apa sih, berani mengambil resiko dan benar mengambil keputusan? Itu ya. katanya, iya, iya, gitu. iya, ya. Nah, ceritain dong, ini kripto, gua aja, gua aja masih lu, lu main nanya -nanya. Gak? gua enggak, gua okay. belum, <laughs> bentar lagi lah, pasti main. <laughs> bentar, enggak. Semua orang kan tiba-tiba main, ya, gua memang sekolah, gua ya, bisnis juga, cuman... Mm -hmm. Gue uh, gue naruh investasi di yang lain-lain lah gitu. Yeah, 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 yeah. Nah, kalau misalnya seberapa seberapa percaya diri lu bermain crypto gitu, nggak takut untuk uh, menginvestasikan duit lu di situ. Sebenarnya mungkin that's the whole point of investasi kan, mm -hmm. berani apa enggaknya Bener. gitu loh Dan kalau misalnya se -se yang gue udah cari tahu, ngobrol-ngobrol sana sini segala macam, masuk grupnya, bla 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 karena banyak kan mm -hmm. grupnya. Uh, bahwa uh, mungkin uh, kenapa sekarang kripto naik banget dan salah satu yang bisa kita pilih untuk saat kamu mau berinvestasi mm -hmm. itu adalah karena satu teknologinya nah. ya kan karena blockchain is the uh, one of the safest technology teknologi juga terus yang kedua mungkin kalau gue personally lebih convenient aja mm -hmm. lebih zaman sekarang karena kita nggak butuh bank iya benar kita nggak butuh, we don't need a place to store our asset gitu, nggak ada barangnya gitu hmm. kan, istilahnya semua di 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 teknologinya gitu loh. Terus uh, lebih gampang banget sekarang gitu loh. Dan, semua sekarang mobile kan. Semua mobile dan kita bener-bener yes dan bener-bener hmm. pilihan koinnya itu banyak banget gitu loh. Tapi udah dapet cuan ya dong. <laughs> Gila cuan kan? is life. Jangan-jangan ini bisnis modalnya dia dari sini dari ah, menang kripto. Sumpah iya, sumpah Tuh. iya, sumpah iya. <laughs> Waduh ya, <laughs> emang bener mak maksudnya generasinya memang cukup berbeda tapi kayaknya perlu belajar juga ya nah, itulah makanya belajar bisa dari siapa aja ini gue mau betul. belajar sama Ani nih betul berarti cuannya udah lumayan ya cuannya udah lumayan udah bisa bantu bantu gue kemarin inilah gitu loh model untuk usaha gitu loh hmm. terus uh, ya pindahin lagi ke yang lain tapi, atau gimana seberapa mudah maksudnya untuk meng, untuk untuk daftar untuk submit untuk untuk semuanya deh. Yeah. Karena gua bisa dibilang gua orangnya cukup gaptek gitu ya. Mm. Jadi, gua tuh selalu ada teman yang bantuin gitu. Sebenarnya segampang apa sih, Den? Jadi, bener-bener gampang banget nih. Gua kan ini apa kan pertamanya ya. Ini kan ya. apa. Sekalian kasih lihat teman-teman kali. Tuh. Oh. Aduh, gua sampai lupa lop in pin <laughs> handphone lupa. Jadi, ini okay. tuh bener-bener kayak di aplikasi pintu ini gampang banget karena mm. uh, dia apa ya namanya tampilannya itu dibanding aplikasi yang lain menurut gua paling paling gampang dimengerti. Uh, Nggak enggak ribet ya. Nggak ribet. Enggak ribet ya. Ini pilihan koinnya nih ada Bitcoin, ada Tether, hmm. Binance, gua taruh di Binance BNB hmm. banyak juga. Terus banyak lah kan. Nah, terus kayak lu gampang lo tinggal kayak masukin uh, bank account lu dan hmm. itu nanti bakal diverifikasi less than 24 hour deh. Oke. Okay. Atau enggak maksimal 2 2 kali 24 jam ya kan masukin bank account lu di sini. Nanti lo tuh harus uh, transfer. Kalau misalnya lo mau beli uh, bitcoin, let's say lo mau beli koin, hmm. lo transfer dari bank lo ke bank BTPN, hmm. which is eh sorry ke uh, kalau gue nih pakai BTPN, jadi ke banknya uh, siapa pintu Pindu. gitu loh. Hmm. Lo udah udah uh, masukin duitnya ya udah terus lo kayak nih, tinggal pilih, tinggal pilih lo mau beli yang mana gitu loh kan. Terus nih discover, nah ternyata di pintu ini gue suka banget karena banyak banget uh, apa namanya konten konten berita-berita tentang uh, ini tentang kripto. Oke. Okay. Jadi nggak cuman cuman wallet doang gitu loh, tapi di sini bisa lo bisa lihat berita tentang kripto. Dari berita-berita ini bisa maksudnya bisa Kita jadi analisis enggak sih kira-kira uh, yeah. yang mana nih yang bakal Oh, naik. kenapa nih misalnya yang ini lagi turun gara-gara mungkin ini apa kayak gitu-gitu. Terus kayak ini gampang banget hmm. depositnya di sini ke, kelihatan ya kan cara depositnya. Okay. Ini pakai pintu ini user friendly banget. User gampang, friendly ya? banget, it's very very easy gitu. Oh, Terus friendly. nanti uh, kalau misalnya lo ngasih kode referral, referral gitu ke temen lo, lo dapat uh, hadiah gitu. Oh, kayak yeah. misalnya iya, ber -ber berupa apa rupiah. Oh, maksudnya kalau lo eh lo pakai ini dong. Nah, gitu. Nanti tiba-tiba oh, set dapat lo ada komisinya ya? Iya ada komisinya, <laughs> gampang oh, banget. Ya udah kayak gitu doang. Kayak misalnya lo pengen bitcoin. Uh -huh nah ini tinggal gini aja buy oh, bisa buy bisa saya langsung ya ya, ya gini dan buynya itu mau gampang banget buynya udah lima juta eh <laughs> uh, nya itu udah lo tinggal nanti kan saya gini lo punya uang misalnya lo masukin sejuta satu ah. juta rupiah lo tinggal pilih saat lo mau beli bitcoin 100% artinya lu 1 juta Artinya semua yang dari rupiah yang lo punya. Uh -huh. Sekarang rupiah gue cuma 5000 jadi 100% cuma 5000 gitu dan kita kan bisa belinya mulai dari uh, dikit banget jadi enggak 0,0000 sekian bisa, bitcoin iya, bisa, iya, gitu. Itu iya, iya. bisa gitu. Nggak kan? perlu beli satu koinnya gitu kan. Jadi gampang banget memang pintu uh, user friendly banget. Berarti pintu ini marketnya ya? Betul. Oke. Okay. Platformnya. Oke, coba ya, ya platformnya ya. iya, yeah, iya, yeah, yeah, yeah. Nah, berarti udah untung berapa? Kisaran hmm. berapa? <laughs> cuman malah ya uh, uh, dari gue main tuh awal tahun kan ya sekitar untung gue ya huh? untung gue sekitar udah ceban lah dari awal tahun ini iya dengan modal yang dengan modal yang gue udah 100% udah lebih tuh udah lebih dari itu seratus persen udah hmm. balik gitu loh ya udah balik maksudnya gak enggak ngurangin modalnya malah udah dapet untung ya udah dapet untung gokil so. gokil nah ini kalau misalnya kemarin kita lihat berita ya kan kripto mm -hmm. naik turun naik turun yeah, ya yeah, yeah itu gimana uh, maksudnya anda lebih pilih yang short term apa long term gitu? Kalau mikirin short term kayaknya pusing ya dengan hmm, berarti market. Berarti harus harus melihat terus. Iya. Kan? Jadi kita harus berani istilahnya ya this is this is actually for a long term hmm. gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang lagi merah ya jangan panik maksudnya. Ah, itu tuh benar. Iya sih, jangan. Ini merah panik. lagi gak panik kan bajunya? <laughs> Enggak. Lagi jatuh cinta. <laughs> ini, ini lagi berani aja. Oh, lagi berani. berani berinvestasi nah, berani berani. <laughs> ya. Iya, 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 iya. Jangan jangan panik terus kita share sama teman kan karena sekarang, hmm. sekarang udah gampang banget dan banyak banget kan di Google beritanya apa segala macam dan kan itu aspeknya kenapa turun naik itu kan kita bisa pelajari bisa dan bisa juga... jadi ya don't don't worry lah that's ya, the whole point. global lagi kemana... segala macam. Dan kita bisa ngambil istilahnya kita bisa pinter-pinter ngambil kesempatan gitu loh. Lagi merah tuh apakah memang kita mungkin belanja lagi gitu hmm. kan atau gimana itu kan sebenarnya. Tapi ya not apa namanya? Uh, financially uh, advice ya karena semua kan balik lagi ke research masing-masing. Iya -masing. iya iya. Kalau Anin lebih percaya research apa lebih percaya feeling? feeling feeling juga ya feeling. feeling. main juga ya karena kan kemarin tiba-tiba kita udah gimana 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 terus maksudnya ya it's 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 apa ya Gak bisa ditebak juga yeah, sebenarnya yeah, yeah. dan gak 100% Kemarin semua, ya. hampir semua postingnya to the moon and <laughs> back To <laughs> 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 ya, the moon gitu and back ya, Tapi ini berarti salah satu eh uh, Apa ya eh uh, investasi di zaman era sekarang. Era sekarang banget. Dulu orang kayaknya kalau mau bisnis harus punya kantor, ya, harus punya ya. partner segala macam. Ini siapapun bisa asal ya lu punya modal aja. Betul, betul, betul. Tapi ingat jangan pakai modal buat kawin. Entar <laughs> lagi merah gak jadi-jadi kawin. Iya, nanti jadi alasan gak ngawinin. Ya, ini uang lebih lu pakai buat investasi. Bisa Hanin aja uh, untungnya udah lebih dari 100% ya. Iya, iya, iya. Oke, okay, Anin mudah-mudahan di pintu Anin mendapatkan cuan yang berlebih lagi Amin Supaya bisa Di ini kamu download ya? Iya dong Pintu kemana saja Pintu kemana saja Nah sekarang kita mau main sama Anin Main apa Show nih? Show your phone Aduh. Berani gak? Berani lah Gua... Berani ya? Berani, berani. Anin ini Anin nih tipe-tipe orang yang punya second account nih? Ya? Enggak ya? Second account ya? <laughs> Kenapa sih anak-anak sekarang pada punya second account? Buat apa sih? buat apa ya? karena kan kayak kalau aku sendiri aku kan I don't share my boyfriend in my first account. Nah itu kenapa? Because I keep my private lah, I keep my uh, privacy private. Hmm, Oke. Okay. That's the whole point sih. Oke. Okay, jadi nggak takutnya orang bertanya-tanya ini punya cowok nggak ya? Punya cowok nggak ya gitu? Ya. Yeah, so, so, Tapi kalau so, ada orang yang deketin, andin pernah, gue udah punya cowok. Oh iya yeah, selalu. Selalu. Tapi aku upload sih, cuman emang gak kelihatan aja mukanya. Saat-saat momentum kayak uh, anniversary, dia ulang tahun, gue ulang tahun, upload. Tapi muka disikirin. Gak disikirin, di, di crop, di crop. <tuk> 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 Aduh, <tuk> iya, iya, iya. Lucu ya anak-anak zaman sekarang. Ya. <tuk> Aduh, dibilang anak-anak asik. Oke, okay, kalau gitu. Kita mau main sama Anin. Anin aja deh yang lihat dulu. Pilih ya? Iya. Aduh, apaan? Enggak tuh, tunjukkan DM terakhir di Instagram lo. Oke. Okay. Tanya yang <-tanya> DM terakhir. <silence> aku deg <-degan> ya <silence> DM tadi siapa ya? Kayak teman gue deh. Ada ya teman-teman yang misalnya dia lebih cepat balas di Instagram di DM di daripada di, di WhatsApp. WhatsApp. Kenapa iya, iya. sih? Karena mungkin dia lebih sering di Instagram. Aku nih DM terakhir dari ini aku teman-teman aku. Oh dari teman-teman. Ini ada, ada, ada grup sendiri. Iya, grup Rusakits namanya. Rusakits Tuh kayak gua caps ya, cups. Oke, okay, berarti aman. Aman, aman, aman teman-teman. <silence> <laughs> Lanjut, padahal semuanya mau kita buka. <laughs> Tunjukkan Google Search dan kata yang lo cari terakhir. <laughs> kalau gue mati, ini mati. Gue kalau ini, <laughs> oh, what that? Uh, oh, eh, ya. <laughs> sumpah, gue nge-search blockchain. Oh iya, wah, emang anak bisnis banget dia. Ya. Oke, okay. begitu doang sih. Selamat. <laughs> langsung aja gue buka. Tunjukkan video YouTube terakhir yang lo buka. Ah, kalau YouTube aman. Kalau gue YouTube tuh seputar lagu gitu. -gitu oh, okay. kalau gue. Carbonara gue, how to make carbonara. Kenapa kamu masak suka juga? Suka masak ya. Kemarin pengen carbonara. Udah suka olahraga, suka masak, bisnis. Ah! Aduh. Rugi aja yang nyakitin hatinya mah. Thank you. Tunjukkan alarm yang disetting di HP lo. Oh, Aduh, alam. banyak. Lo tipe alarm yang tiap lima menit ya? tuk, tuk, iyi, tuk, tuk. Susah bangun. Uh, gue sedang tidur lagi. ah oh, oke. Okay. jam uh, berapa biasanya? Um, <laughs> gila ini mah tiap lima ada yang tiap lima menit, lima belas menit. ya tapi gue bangun jam. rata-rata. jam tujuh tuh. biasanya bangun ya. biasanya jam tujuh. ngapain gue punya ini ya? apa? Tuh, jam setengah satu jam malam. Itu ya? ngapain? Kira-kira mau ngapain kamu bangun jam satu tuh? Ngapain ya? Oh, gua... biar gak ketiduran, biar pulang, ya kan? Bisa bisa, 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 bisa. Biar ingat rumah, biar ingat Iyi. rumah. Iya. Aduh, aku pulang dulu ya gitu. Nanti, nanti dicariin mama. Pulang malam boleh tapi tetap pulang. Tetap pulang. Silakan. Hmm. Tunjukkan foto terakhir di galeri lo. Aduh. Foto terakhir. oh. Aku apa? yang diupload dia, aku di kalian. Oh wow, cukup aman. Awal <laughs> oh, well, udah nyampe gitu. Ah ya udah nyampe. Di forward. Tinggal dua, kamu satu, aku satu. <tun> tunjukkan WhatsApp. pesan terakhir ada di HP ya WhatsApp. Ah ya WhatsApp. Itu apa? Ini mah tunjukkan playlist lagu yang ada yang lo dengerin terakhir. WhatsApp gue, sumpah nih Kriptomania <tun> Kerip itu enggak, itu teman-teman semua. Iya, -teman iya, iya teman-teman, pada main aja tuh. Kerip apa ini? Driver gua. Oh, driver nah, nah, iya. kita mau megang gak enak. <laughs> <laughs> takutnya dibales, takutnya gading coba tunjukkan Kalau lagu apa, lagu, lagu gua lagi lagu suka, suka lagu apa itu? Olivia siapa? Rodriguez ya? Oke, okay. oh iya tuh. Olivia, Olivia, Rodrigo, 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 Rodrigo lumayan, lumayan buat. Saya, Jalau. saya kan DJ Insta Sorry. Oh gitu. Ya kalau udah tiap malam kalau gue udah pasang lagu, itu artinya kode. Oh. <laughs> sama ya ternyata semua orang punya lagu ya. Iya dong. Kadang-kadang sengaja belain. Kalau misalnya kadang-kadang kalau Spotify, kalau misalnya kita share, kan nggak kedengeran lagunya kan, cuma judulnya aja kan. Nanti orang nggak ngeh Jadi gue kadang-kadang gue rekamin satu-satu. Gue, <laughs> wah gue edit lagi. Pokoknya niat. Bang Gading kalau lagi ngasih kode effort nih. Effort. niat. Nih. Yes. Nah, Nin. Ya. Berarti kalau kedepannya mau ngapain lagi? Yang apa yang lo belum cobain? Eh uh, belum cobain pernikahan. <laughs> saya udah. Gimana mau nanya-nanya sama saya? Enggak <laughs> apa, apa berarti itu the next target kamu atau in the next five or ten years kamu ngeliat Anin sebagai apa? Oh enggak sih, banyak dulu lah mimpi-mimpi lain selain itu ya Selain nikah mau bikin apa lagi? Pengen kasih mama rumah, Amin. pengen beli villa, apa pengen beli mobil Villa kan di Bali apa? berarti? Di Bali betul. Kalau nanti mau nikah mau punya anak berapa? Pengennya laki-laki empat -laki aneh deh. Kenapa? Kok anak cewek kalau cewek biasanya pengen punya anak cewek deh, enggak enggak pengen. Enggak, gua enggak ngebayangin sih harus ngurus anak cewek kayak gua. Karena lu mengaca diri lo sendiri ya, iya, takut ya. Iya. <laughs> Memang <laughs> punya anak cewek itu lucu, jadi mainan sampai dia SD lah. Iya, makanya. Sisanya deg-degan. Deg <laughs> Hmm. Apakah kamu melihat itu dengan pasangan yang sekarang? Belum, belum kelihatan. Apa udah? Apanya maksudnya kelihatan? Ya arah-arah -ara itu. Oh iya, udah udah ngobrol. Ngobrol lah, gua kayak nggak mau buang-buang waktu. Oh iya, iya. Empat juga dia maunya. Enggak dia kayak janganlah kebanyakan katanya. <laughs> gak tau gue juga belum ngerasain lahirin kan empat sulung semua <laughs> Kita coy. Enggak ya Enggak lah Pokoknya kita doain Anin yang baik-baik semuanya Thank you Gadi thank you Dan pasangannya mudah-mudahan berjodoh Bisnisnya makin lancar Iya amin thank you Kalau mau mampir-mampir ke kui jangan bosen-bosen Oke okay. uh... Kamu gak bosenan orangnya? Enggak oh. Bagus lah setia berarti Iya dong setia <laughs> <laughs> Setia, ya, kalau belum komit. Oh iya, masih belum masih masih. Ya, ya, ya. Kalau Lantai udah komit, ya. Kalau boleh, kan boleh dong. Tuh Andin menyetujui gue. Oke, okay. <laughs> thank you <gulau> banget for today. Thank you, thank Sukses, you so salam buat Masmu. Iya, salam buat keluarga juga, dan teman-teman. Ya. Thank you banget udah nonton. Post kuy, dan jangan lupa kalau misalnya pada mau nyoba kripto nih investasi, silahkan mampir. Tuh, mampir ke situ ya seperti Anin mampir ke situ dan dia udah dapetin cuan. <tuk> Oke, okay, NBN thank you, semua kru thank you, ketemu lagi di posko berikutnya. Ciao, bye bye. Kui, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya nonton. Gantian ngomongnya gantian, gua kapan? Ya, udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Ah, subscribe, kui, mantap.